Iyo, yang nama Fitri itu toh ma? Itu sudah. Kau tahu? Sekolah di Sorong. Tapi kalau naik Waisa itu, dia pun makeup paling menor sekali. Sama kayak dia pun mama. Aduh, heran eh. Sudah itu. Salah persapu bunda, kamu bicara-bicara satu. Bunda, Venisia deh, Venisia mama bicara sah. Apa? Dia bilang saya muka kayak orang tua, jarang datang ke WC itu bikin muka tua. Orang kampung dua itu bicara kok apa? Dia bilang saya muka tua, saya datang ke WC ini muka menor-menor. Itu karena dia terlalu lama hidup di kampung, tuh jangan kayak dorang. kau berdiri, kau berdiri. Maksudnya apa kamu dua anak mama lucu kampungan ini bicara saya punya anak? Kamu kira kamu sudah bagus, makanya bagaya tuh kayak saya punya anak, supaya jangan bicara dia lucu. Bicara siapa barusan kau bilang? Bicara kau yang kau punya anak yang lucu, kampungan dan tertomalu. Saya kasih toko . Kau merasa saya ada bicara kau punya anak? Karena kamu udah bicara itu udah dengar. Aduh, ini dunia makanya saya. Makanya kalau tinggal di kampung lama baru bicara orang. Makanya tahu bagaya, jangan duduk bicara orang. Kau kenapa? Kau kenapa? Tuhan ampun deh, ya terus rambut tuh ya lah kalau kau panas dan kau yang nyambut kampungan saya, makanya hidup di kota yang di kampung. Baru dulu kita bicara orang, lucu. Kenapa kau panas? Lucu, saya tidak akan sekolah yang kau punya anak karena kamu itu lucu. Sayangnya, tidak tahu malu.